game sama gue si Miao. Kali ini gue akan bermain game baru yang berjudulkan Little Nightmares. Dan seperti apakah gameplaynya teman-teman? Sebentar lagi kita akan memulai new game dan ini game adalah game horror beserta puzzle. Seperti apakah? Langsung saja teman-teman, new game. Dan ini game teman-teman, gue udah lihat demonya di channelnya PewDiePie dan sekarang gue mau mainin karena gue interest dengan puzzle dan juga horornya teman-teman. Seperti yang kalian tahu, gue suka bermain game puzzle dan juga game horror dan ini dikombin menjadi satu. Wow, apa yang gue lihat di depan sana teman-teman? Apa itu? Patung? Patung Jepang-Jepang gitu? Isn't it? Oh. Oh. Lucu banget suaranya. Ah, ini karakter kita. Yellow Jacket. Dan kalau dilihat sekilas teman-teman, ini game mengingatkan gue dengan gameplaynya Inside dan juga Limbo. Kalian masih ingat dengan gameplay tersebut? Kalau kalian belum nonton, silahkan kalian cek link yang ada di atas sana teman-teman. Ya sudah, kita akan langsung saja bermain untuk game Little Nightmares bersama karakter kita yang memakai jaket warna kuning di sini teman-teman. Dan gue mau maju ke depan, tapi gelap sekali. Gue akan menyalakan korek api. Itu suara apaan bro? Wah, oh kaget gue. Padahal gue jatuhin kaleng doang. Dasar Miao Auk, tukang kagetan. Emang ini gue bisa ambil? Ini ada skop, diambil bisa? Tak bisa diambil. Oh, barang-barang kecil doang yang bisa gue jatuhin. Oke. Horornya belum dapet teman-teman. Masih baru permulaan game. Ini gue bisa nyalain. Halo? F? Kok bisa nyalain ini? Oh, bisa guys. Ini kayak lentera gitu loh guys. Jadi gue bisa nyalain sumbunya. Jadi gue ada penerangan, gak perlu pakai ini. Hihi. Terus? Oke, gue bisa tarik ini. Duh, kaget gue. Hey, pelan-pelan aja suaranya dong. Masuk, please. Please, pretty please. Masuk, please. Oke, bisa gue masukin. Aha, waduh, gelap sekali. Nyalain dulu lampu. Seram sekali di tempat ini, teman-teman. Oh, ada air. Lompat sedikit. Interesting nih game. So far, so good. Oh, ini korek api gue bakal mati nih. Kena air. Cus. Tuh kan, hampir aja mati. Untung aja gak mati. Halo. Jatuh. Oke, aman, masih aman guys. BTW, ini gue lagi tersesat. Di mana ya guys? Kapal selam. Bentuk pintunya kayak kapal selam gitu loh guys. I don't think so. Ini di kapal selam sih. Masa kapal selam ada tangga seperti ini? I don't know. Wow, rantainya besar sekali. Tapi pintunya mengingatkan gue dengan kapal selam sih. Itu dia. Wow. Ada sesuatu di lorong sana, guys. Siapakah itu? Hai. Ah, ini di mimpi gua. Hai, kamu apaan? Bisa gua ambil? Coba gua matiin. Hey, hai. Ah, bisa gua peluk, guys. Coba gua grab. Tahan. Oh, bisa gua bawa. Harus ditahan untuk grabnya. Tapi lampunya di mana, bro? Gua nggak bisa lihat apa-apa ini. Gelap sekali, tak bisa. Tak bisa gue bawa masuk ini. Gimana? Coba tak cek dulu kanan kiri. Di sini ada apa nih? Bisa gue ambil? Tak bisa. Ya sudah teman-teman, kita akan coba untuk mendorong patung yang satu ini. Hai, patung. Ayo masuk ke sini. Patungnya bisa masuk. Ambil lagi. Patung, temenin gue ya. So far so good sih. Belum ada yang ngagetin guys. Tadi ada cahaya, sekarang gak ada cahaya gitu. Hai. Taruh sini patungnya mungkin. I don't know. Patungnya buat apa ya guys? Gue bingung patungnya buat apa. Gue mau naik ke atas dulu patung. Kamu tinggal di situ tidak apa-apa. Hah patung? Ini gue kasih teman ya. Temannya adalah cahaya. Supaya kamu bersinar setiap saat. Maafkan saya harus pergi dari sini. Saya sudah punya teman juga. Yaitu korek api. Oke, gue akan lompat. Bisa gak? Hey, bisa naik sini guys. Ada apakah di sini? Jatuh ke ruangan selanjutnya. Ada kaki. Oh my god. Ada orang yang gantung diri. Oh my god, kasihan banget itu orang guys. Ada pintu di sebelah. Dan seperti yang kalian lihat, bentuknya aneh banget. Kayak mata, terus di bawahnya kayak ada gigi lagi senyum. I don't know. Oke, kita akan teruskan saja. Orangnya gantung diri, tapi ada surat. Sepucuk surat di bawah. Kamu bisa ambil gak? Ya, gue gak bisa ambil sepucuk suratnya guys. Gue mau lihat gitu loh, dia bilang apa di dalam sepucuk surat tersebut. Terlalu pendek gue guys. Hap. Terlalu pendek. Hap. Oh,
ambil kursinya. Kita dorong, guys. Teka-tekinya masih gampang. Hehehe. Kesini dikit, oke. Okay. Putar dikit, putar dikit. Putar dikit. Nice. Oke. Sudah. Gua rasa sudah cukup. Siap-siap untuk lompat. Nah, kita ke ruangan selanjutnya dan super gelap. Oh my god. Apaan ini di bawah? Kayak cairan warna hitam. Jarinya siapa itu, guys? Uh-oh. Gua buka kulkas dulu. Laper nih. Kalian lihat gak tadi? Ada sesuatu yang kecil terus lewat lari-lari tadi, teman-teman. Gimana tadi ya? Hai. Gua cuma pengen jadi teman. Oh, dia masuk ke dalam sini, teman-teman. Tapi gua enggak bisa masuk. Oh ya, bisa. Gua bisa masuk. Tapi tunggu dulu. Gua mau ke belakang sini. Ada apa kah di belakang sini? Tak ada apa-apa. Ya sudah, kita akan langsung saja masuk ke lubang yang satu itu. Hey. Gua cuma mau jadi temanmu. Kamu di mana? Jangan ngagetin aku ya. Ah, itu dia. Di depan gua, guys. Itu dia. Nih, aku kasih cahaya. Ah, dia menghangatkan diri. boleh gak kita temenan? Halo, bye. Ah, gua peluk dia, guys. Good boy. Oke, tunggu dulu. Gua taruhin dulu ya. Gua lihat dulu sekitar. Ih, guys, makhluknya ngikutin gua. Kalau gua lompat, dia juga ikut lompat. Terus tapi gue harus kemana ini? Apa gue ke ruangan sebelumnya lagi ya? I don't know. Ha! Ya gak bisa. Kalau lompat sini? Oh bisa. Tapi gue gak bisa naik. Ya udah, topi segitiga. Mari ikutin gue. Ke ruangan sebelah bisa gak? Mau gak ya dia, guys, ke ruangan sebelah? Ayo sini. Goodbye. Sini. Hai. Sini. Ah, dia gak mau ngikutin gua, guys. Berarti teka-tekinya di ruangan itu. Oke. Sabar. Makhluk bertopi segitiga, kamu bisa gak naik ke sini? Nih, naik ke sini. Terus lompat ke sini. Bisa gak? Ah, gua gak bisa naik ke sini. Hello everyone. My name is Yellow Jacob. Who's your name? Comment below, right? Oke. Okay. Ah, gua tersesat nih, guys. Gua gak tahu harus ngapain. Ikut gua sini. Mau nggak masuk ke sini? Ini masuk ke dalam sini. Tuh, masuk. Dorong. Sini. Ayo sini. Ya, dia nggak mau ikutin gua. Guys, ternyata makhluk bertopi segitiga ini gua bisa lempar. Aya. Dia di atas. Ya, kenapa lu turun? Dan ternyata, guys, setelah gua keliling-keliling dan mencoba, inilah jalannya. Sial. Ruangannya tadi kayak cuma distraction gitu loh. Oke. Gua akan naik ke atas sini. Padahal sudah dapat teman satu. Sekarang gua harus ditinggalkan apaan lagi itu. Wow. Iya, ini mirip banget sama Limbo. Ya mati dong gua, guys. Ini mengingatkan gua sama Limbo, guys. Ya enggak sih? Oh, gua hidup lagi. Hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Pergi dari sini, pergi dari sini. Lompat. Oke, nice. Masih selamat. Berarti kalau ada makhluk itu lagi, jangan sampai tertangkap dia lagi, guys. Apakah itu makhluknya? Ya, itu dia, makhluknya. Oke, gue pergi. Oh, ada dua, guys. Banyak amat. Ada tuas. Ambil tuasnya, haya. Oke, sip, terbuka. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung, cepetan. Keluar dari sini. Oh, hampir aja gue jatuh. Lompat. Oke, sip, nice tuh. Tempat apakah ini? Halo? Wow! Gua terkunci, guys! Untung aja nemuin jalan. Halo? Aha. Anyone here? Hey, we are friend! Wah! Gua jatuh! Untung aja. La! No way! Gua harus kemana ini, guys? Tidak, oke, matiin. Ya, dia tetap mengejar gua. Tidak, no. Gua gak mau. Minggir. Untung aja gua bisa menghindar. Ada satu lagi. No, please, no. Don't you dare.
Oh no! Gah! Kena juga gua, guys. Sial. Oke, okay, guys, kita akan mencoba lagi dan semoga aja gua ketangkep kali ini. No, 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 no. Hampir aja ketangkep. No, no, jangan please, jangan please. Aduh, 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 aduh. Ah! Oke, okay, oke, okay. Aman, 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 guys. Cepetan. Ini oh, dorong, dorong. Aman. Aman. Ah, sialan. Makhluk-makhluk mengerikan. Hampir aja jatuh. Yang sabar ya, Yellow Jacket. Oh, gua harus naik kesini. Oke, sip. Naik. 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 Ke puncak gedung. Wow, 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 wow. Bikin gua kaget aja dia. Hei, jangan lari-lari. Jalan-jalan aja. Kamu kalau lari-lari bikin aku kaget. Kita kan sudah berteman. Ada suara angin. Ini game bagus loh, guys. Walaupun gak seserem Outlast, tapi gue suka dengan art style-nya game satu ini, teman-teman. Kita akan coba ke atas. Kalau kalian bagaimana? Silakan kalian komen di bawah atau gak kasih like. Semakin banyak like-nya, berarti gue tahu kalau kalian suka dengan game yang satu ini. Kalau gue sih suka, guys. Absolutely suka. Suka-suka sama kamu. Oke, okay, tarik tuasnya. Mari kita dorong-dorong tuasnya. Apa yang terbuka itu, guys? Sesuatu sudah terbuka. Oke, okay, sipo. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gue bisa lompat gak sih ke situ? I don't think so. Aduh, gelap lagi dong. Ah, tolong dong, jangan buru-buru. Emang gue bisa lompat ke situ? Ya udah, YOLO. I'm gonna YOLO, lompat. Oke, okay. Bisa ternyata. Terus, terus, lari. Oh, run for your life. Okay, ini sesuatu yang bisa dibuka. Hey, 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 tunggu, tunggu aku. Oh, dia masuk ke dalam sini, guys. Apakah ini jebakan? I don't know. Coba, tak periksa lagi, guys. Masih ada lagi nggak orangnya? Ya, habis. Ini ada jalan juga sih. Coba gua ke atas. Ya, buntu, guys. Ya udahlah, kita akan masuk ke lubang yang satu ini. Hello? Mana makhluk yang tadi? Si makhluk bertopi segitiga. Suara apa itu? Oh my god. Apa itu, guys? I don't know. Wait a minute. Siapa yang taruh kain di sini, guys? Kain ini mengarah ke jeruji sel. Siapakah di dalam sini? I don't know. Tuh kan? Ini toilet ya. Gua nyalain dulu, guys. Ini ada yang bisa dinyalain. Lenteranya bisa dinyalain, guys. Oke. Okay. Oh, tempat save-nya. Unik sekali di game, guys. Ah, makin interesting. Halo. Ada tikus. Ada tikus. Tikus! Sini kamu, tikus. Hey! Ya. Masuk ke dalam sini dia, guys. Tikusnya menghilang. Ah, tikus. Kamu kok pergi sih, tikus? Aku mau ikutan, tikus. Dan sekarang gua harus kemana ya? Wait a minute. Ini kok ada listrik-listrik ya? Tebakan gua kayaknya gua harus ke atas sana. Yep. Gimana nih, guys? Waduh. Look around. Oh, look around dulu. Ah. Ah, di belakang pintu. Oke. Okay. Sial, di pintu nutupin aja. Oke, okay. Pintu. Tutup dulu. Nah, tuh kan ada tuas. Gimana caranya gua naik? Oh, ini nih. Roll tissue. Gua harus naik ke roll tissue ini, guys. Sabar, kesini dikit. Op, 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 op. Naik. Ambil tuas ya. Haya. Oke, sip. Mati lampu. Ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya, guys. Cepetan. No. Aman. 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 Tempatnya gelap sekali. Gua akan tunggu sampai lampu menyala lagi. Come on. Berapa lama lagi lampunya? Ya udahlah, sambil jalan. Nah. Akhirnya nyala lagi. Ini gua ambil bolanya, boleh nggak? Buat apa ya bolanya ya, guys? Gua mau masukin ke kotak itu loh. Ayak. Ya, nggak bisa. ada kereta api. Ada bunyi kereta api, guys. Pop pop. Ini dia. Ada kereta apinya. Jahat banget gua ya, guys. Oke, ini ada apa ya? Ada kotak. Ada listrik lagi di sini. Oke, gua akan lihat listriknya dari mana. Hah? Ke arah sini listriknya, guys. Gimana caranya gua mencet? Gua bisa puter-puter di sini, guys. Main ayunan gua, guys, di sini, guys. Yeay! Pararam pam pam pararam pam pam. Tararara.
Okay guys, a little bit weird, but I don't know. Tunggu dulu guys, apa gua harus matiin listriknya? Terus gua harus lari sampai di ujung. Ah, kayaknya sih seperti itu. Oke, gua akan coba teman-teman untuk masuk ke ruangan yang sebelah lagi melalui pintu yang satu ini. Nah, itulah alasannya kenapa ada pintu di situ. Ha, masuk di akal, miau au. Oke, siap-siap. Siap-siap guys, kita akan berlari. Lari, my friend. Lari, Yellow Jacket. Kita akan lari terus, Yellow Jacket. Jangan berhenti, Yellow Jacket. Terus. Terus lari. Lari. Oh my god, gua nabrak, guys. Tidak, tidak. Terus lari. Dikit lagi, Yellow Jacket. Jangan kesetrum, Yellow Jacket. Aman. Aman, guys. Ada satu pintu, dua pintu, tiga pintu, semuanya tertutup. Ini penjara ya? I don't know. A little bit weird. Halo? No one here, guys. Gak ada orang. Oh. Wait a minute. Apa itu, guys? Oh my god, gue harus matiin. Oh, prediksi gue, teman-teman, kalau misalnya gue ketangkep cahayanya, maka gue akan jadi batu. Ini seperti mata medusa. Right? That's right. Okay, let's try. Okay. Kita akan bersembunyi di sini. Maju dikit. Hampir aja kena. Okay, sip, lari. Go. Sip, aman. Tet, sembunyi sedikit. Nah. Ayo, naik. Okay, nyalain nih. Nyalain. Yeay, akhirnya nyala juga, teman-teman. Dan gue pengen bebasin si makhluk kepala segitiga di situ, guys. Gimana caranya? BTW, guys, dia nggak di kerangkeng sih. Hey, bantuin gue di bawah sini dong. Hey, help me. Please, pretty please. Ah, dia nggak mau bantu gue, guys. Jaelah, ternyata gue bisa naik ke atas sini dong. Dari tadi kayak miau au. Okay, sebentar lagi, teman-teman, kita sampai ke atas. Sip, sudah sampai di atas. Selamatin yang di bawah nggak ya? Pengen banget sih gue selamatin, tapi gue cek dulu teman-teman di kiri dan di kanan, oke? Di kiri sini tetap cuma ada pintu-pintuan. Lari sedikit biar cepet. Yap, cuma ada pintu-pintuan. Ada satu pintu di sebelah kiri sini. Wait a minute, what is this, bro? Ah, BTW, ini patung buat apa ya? Gue nggak tahu patungnya buat apa, guys. Komen di bawah dong, guys, kalau kalian tahu patungnya buat apa. Coba ya, gue ambil teman-teman patungnya. Ini bisa dipecahin gak sih patungnya? Coba. Haya. Ternyata patungnya harus dipecahin. Gue baru tahu gitu loh. Bener gak sih harus dipecahin? Atau jangan dipecahin ya? I don't know. Tapi patung yang pertama gue gak pecahin gitu loh. Miau-auk. Patung yang pertama udah aman sih. Ditemenin oleh cahaya dia, guys. Oke? Ingat baik-baik. Sekarang gue mau dulu. Sebelum gue ke kanan, gue pengen ke bawah sini sih. Mati gak gue? Gak, gue gak mati, guys. Hey, kamu kemana? Saya mau menyelamatkan kamu. Dia lihat lukisan keluarga dia, guys. Tunggu dulu. Berarti ada jalan ke atas dan juga ada jalan ke sini. Kalau gue turun ke sini, gue gak bisa ke sini lagi, teman-teman. Gue lihat dulu ya jalan di atas. Ini kalau gue ke ruangan sebelah sini, ada apa ya, guys? Wah, ya. Mati gua. Ini ruangan apaan, guys? Help me please. Ada creature yang super weird. Gua bisa lolos gak ya? I don't know. Oke, lari aja guys, lari. Ada banyak bayi ya? Gua nggak tahu sih itu bayi atau bukan. Oh. Ada sesuatu di sini. Gua bisa ngapain? Gua nggak bisa ngapa-ngapain di sini, guys. Hah? Oh, gua bisa manjat. Oke, sip. Coba kita manjat di sini. Oke, sip. Udah selesai manjat. Ha. Oke, satu lagi. Jangan kelebihan. Haya. Nice. Oke, matiin lagi teman-teman korek apinya. Terus kita akan masuk ke ruangan ini. Ya, gue gak bertemu dengan makhluk yang kepala segitiga itu, teman-teman.
Padahal gue pengen ke bawah tadi. Kayaknya itu ruangan rahasia deh. Aduh, gelap banget. Gue bisa ke bawah gak sih? Gak bisa. Ada suara tikus tadi. Halo? Anybody here? Ada tikus kan beneran? Baiklah teman-teman, kayaknya gue udah keasikan untuk bermain game Little Nightmare ini. Thank you banget buat kalian semua udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa teman-teman di next episode of Little Nightmare. Gamenya seru, gamenya bagus, dan juga ada creepy-creepy horornya, dan juga ada puzzle-nya. This is it, this is my game guys. Kayak Limbo, kayak Inside. Dan sekarang adalah Little Nightmare. Thank you guys, bye-bye. Bye.